Tapi melanjutkan perjalanan, saya juga akhirnya melanjutkan perjalanan ke tempat yang baru, ke paroki ini. Sekali lagi terima kasih, mohon dukungan, mohon bimbingan dari Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik sekalian. Terima kasih. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, para romo, romo-romo itu, baik, ini yang saya kasih ini, sudah ada kita bersihkan. Ya, sepatah dua patah kata untuk teman-teman Indonesia, kita sudah kenal lama dan dari kecil. Satu paroki di Francisco Saverius, dan saya selalu kagum dengan ketenangannya. Teman hidup itu enggak panikan, ada apa-apa ribut teman hidup tenang, jadi semuanya bisa. Dan itu membutuhkan kekuatan iman yang dalam, tetap tenang menghadapi segala kesulitan. Terima kasih Romo Nido yang menerima kami dari paroki Ekspatriat, yang kebetulan besok berulang tahun ke-6 PGDP sebagai PGDP. Dan sudah dilayani atau dibantu untuk hadir di paroki Indonesia kurang lebih 15 tahun berpengalaman. Tahun 2010-2009 akhir mulai di sini, dan kami bersyukur bisa diterima dengan baik. Dan seperti Romo sampaikan, menjalankan misi untuk melayani umat di metropolitan ini. Sensus terakhir tahun 2019 itu umat yang misa di sini dua kali misa, dan kali sensus itu berarti 2670 umat kita yang kita layani dan berkat kebaikan paroki Teresia, umat ini bisa melayani lebih baik. Terima kasih. Dan selamat datang Romo Beni. Saya pertama kali dengar Romo Beni itu waktu setelah habisan ya. Dari Singaraja waktu mau misa pertama, dan saya sudah mendapat berita bagaimana Romo Beni dengan juga meskipun muda tetapi dengan tenang menghadapi waktu itu ada masalah di Singaraja. Romo Beni mungkin tahu, dan saya lihat wah ini orang bijaksana, dan selamat datang di sini. Saya akan menutup tidak dengan pantun, tapi dengan puisi. Puisinya ini karangan Hermann Hesse, judulnya Perjalanan. Ini untuk Romo Nido dan untuk Romo Beni. Puisinya begini. Seperti setiap bunga mawar akan terurai dan memudar, demikian pula masa muda kita akan pelan-pelan menghilang. Kita diundang oleh semesta untuk terus berjalan. Terjadi. Jangan takut jiwa. Jangan pernah lelah mengucapkan selamat jalan. Karena di dalam setiap hal yang baru selalu ada tenaga dan daya yang luar biasa yang akan mengantar kita. Selamat jalan, Romo Nido. Selamat datang.